And kat apa yang atas-atas ni dia berlampu semua cantik. Hi guys, kepada this video, okey, macam hari tu I dah pergi satu tempat yang biasa I pergilah kat Eco Shop. Tiba-tiba je teruskan mula cerita sebab apa excited sangat ni. Malam lah, I tiba-tiba terfikir macam nak singgah satu MRTC yang jarang I pergi, nak tengok ada ke barang-barang baru. And surprisingly, ada barang-barang baru walaupun sekarang harga dia dah mahal RM2.4. Macam dulu kan boleh simply-simply ambil je kan. Ambil masuk kan. Borong. Tapi sekarang dah tak boleh lagi dah. Sentiasa berfikir. And kira siap apa tu, siap duduk kat tepi tu kan. Kira dalam bakul ada apa-apa sebab apa tak nak lebih pada bajet yang kita ada. And itulah satu kelemahan yang saya rasa macam bila pergi Eco Shop sekarang. Dia punya apa? Feel of excitement nak membeli tanpa memikir masa hadapan tu kan dah tak ada lagi dah. And some more sekarang kan barang-barang semua dah naik. Kita macam berfikir wisely sikit lah sebelum nak berbelanja macam-macam. And I nak tunjukkan you all apa yang I dapat kali ni beli daripada Eco Shop. Kali ni kan nampak lah juga barang-barang dia baru. Yang ni I beli daripada MITC. So pergi serang MITC sekarang kalau sesiapa nak pergi beli. So I pun tak sabar nak tunjukkan you all apa yang I beli kali ni. Tapi sebelum tu, make sure pergi bawah, subscribe channel dulu, okay? I rasa sekarang, Eco Shop dia dah mula macam bahagikan. Bahagikan maksudnya macam mana tau? Tempat yang lebih popular, dia akan letak barang-barang yang bagus. Sama macam hari tu, I pergi PD, barang-barang dia bagus. And I pun tak nak tunggu-tunggu lagi. Jomlah, tengok kali ni apa yang I beli. Okay, first kali, benda yang paling I excited nak tunjukkan you all. Ini sebenarnya kan tempat apa? Pengalas. Lepas kita dah masak ke apa, kita nak alas apa, periuk. And I suka gila sebab apa dia cantik. Kenapa tak? Dia kayu. Sekarang kan style-style orang suka buat rumah macam muji-muji. Muji punya style ke apa kan. Cantik gila. And harga dia RM2.4 je. I pernah nampak dia jual kat apa. I'm not sure. Tapi satu kedai yang macam popular. Kaiston ke apa. I tak ingat. Dia jual sampai 30 lebih. But this one. RM2.4 je. So that's why kenapa I kata kita kena tengok juga ada benda yang berbaloi pergi kat Eco Shop tapi ada benda yang macam okay you pergi tempat lain pun dia lebih murah. But this one I rasa sangat-sangat berbaloi dengan tepi dia di besi. Macam I cakap hari tu kan, still juga kita kena pandang-pandang harga dia. Ada harga yang luar dia lebih murah daripada Eco Shop. So jangan tertipu dengan harga yang kita tengok masa dia murah. Benda murah tak ada. Kena tengok. Macam hari tu I ada beli pen kan. Kat luar lagi murah daripada kat sana. So hati-hati sikit masa membeli tu. Jangan macam gelocoh lah kan. Jomlah kita tengok kan, buka. I nak pakai benda ni sebab apa, boleh letak periuk. And I rasa kita tak pernah nampak lagi. Siapa pernah beli tak sebelum ni? Cantik kan? And besar. Ni untuk periuk-periuk besar pun bagus. And satu lagi I suka sebab apa tau? Yang tahankan dia ni macam paku. So paku ni macam kuat lah sikit. Seriously, I pernah nampak kat luar tau berkenan nak beli tapi sebab mahal sangat tak jadi. And I'm so sorry dengan Sabah Sarawak harga dia RM2.60. Ya Allah, hai. Lagilah mahal kan. Diorang cakap kat sana lebih kepada macam makanan. Hopefully lepas tu kan Eco Shop boleh bawa lagi barang-barang macam ni kan ke sana. Untuk makanan, I tak apa-apa sukalah. Tapi untuk barang-barang macam ni, I suka. Ni lepas masak kan, angkat dia tu letak atas meja macam tu. Cantik gila. So, recommended. Sangat-sangat-sangat. Sebenarnya bukan banyak sangat pun barang yang baru tu. Tapi adalah. So, I ada beli berapa. I rasa kalau I beli dalam 9 macam tu. And second one, bekas ni. Satu benda yang I suka pasal bekas ni sebab apa dia airtight container. Dia sebenarnya dia ada yang besar, dia ada yang kecil. Tapi kalau kecil dua, kalau besar satu, besar lah. I rasa dua kali ganda, tiga kali ganda macam ni. And dia ada dua color. I rasa dia kan yang jenama yang sasa tu dulu tu. Kalau kasa tu dia macam nampak estetik sikit. Sasa ni macam ni lah dia. Okay, kita keluarkanlah satu eh. Sebenarnya I nak letak kacang dalam ni. And first time I rasa dia punya kualiti dia bukan tebal sangat. Nampak? Dia lembut. And dia berbeza daripada kasa. Kasa selalu kan kualiti dia bagus-bagus kan. But this one tak. I'm not sure dia ni jenama apa. Pot content dia tulis. And boleh letak dalam ni 400ml. Kalau sesiapa kalau pakai letak susu anak ke, I rasa boleh. Tak ada masalah macam nak travel. And dia ni airtight. Bukanlah airtight yang terbaik yang pernah I jumpa. Janganlah I expect apa. Beli airtight macam ni, dia macam tupperware yang tekan tengah tu. Tak ada, tak ada. Ini kan, alah boleh lah. And memang betul. Bila you tutup tu kan, you kena sampai ada bunyi pop. Sekejap eh. So you boleh dengar angin tu keluar. Bila you tarik pun, you boleh dengar angin tu keluar. So, for me, untuk orang kalau siapa nak jimat kan, nak letak susu anak macam I cakap barang-barang kering, kacang ke apa, nak travel, tak ada kereta, tak ada masalah. And I suka. Okay, next apa yang I beli, ni sponge. Satu-satunya sponge yang I rasa dia tak bertukar lagi. Ada sponge yang biasa I beli dulu, yang RM4.30. But sekarang dia jadi dua je, but this one tak. So belilah apa yang murah. Yang ini still lagi tiga. And I suka sebab apa, dia ni bahagian depan dia ada yang kasar, bahagian belakang dia jenis net. I rasa macam dah betul tahun dah pakai jenis macam ni and I suka.
hopefully dia tak naik harga lagi lah lepas ni kan. Ha, jenis macam ni. I sangat-sangat suka. Dia bukanlah tahan lama sangat. Kalau you nak bawa dia kan, you beli yang jenis mahal-mahal tu kan. Tak adalah. Kita tak boleh compare kan. Ada sebab benda tu jual mahal and ada sebab benda tu jual murah. Tapi still I rasa kalau you pakai sebulan 3 pun, you ada komplain tak? Tak ada komplain kan? Sebab dia pun RM2.4 je harga dia. So, that's why kenapa I kata kalau siapa yang suka boleh pakai jenis ni. Kalau nak cuci pun yang belah ni sudah kasar. Yang belah ni jaring. And dah lama, I memang favourite sangat benda ni and I non-stop pakai. Tapi kalau suka macam I juga geng yang suka ni, komen kat bawah nanti. Next, siapa yang beli? Ha, ini memang baru, I tak pernah nampak lagi sebelum ni. And cuma satu komplain I, dia tak ada colour putih lah. Kalau dia ada colour macam cantik sikit, macam putih, aesthetic sikit kan, I lagi happy. And ini sebenarnya tempat jamban. I sebelum ni pernah beli yang pink tu, I still pakai sekarang. But kali ni I nak tukar lain. And this one, dia boleh gantung ataupun kita boleh letak macam tu je. Yang I suka sebab apa tau? Dia ada depan dan belakang. So bila kita macam nak cuci tu, adalah yang belakang ni tolong sikit. Kadang-kadang kan kena pula macam ni, kau terpusing kali kan. Ini ada pembantu dia kat belakang walaupun cenyonek je macam ni. Yes, kalau siapa tak cari, boleh cari je kat Eco Shop. Lepas dah pakai, simpan dalam dalam ni. Next, siapa yang beli? Ini tempat AS. Tapi yang menariknya sebab apa tau, bentuk dia bentuk diamond, nampak tak? Ini dah macam ala-ala baju Madonna. Kita tengok ada satu research lah. Dia kata kalau kita buat eyes bentuk bulat yang bulat tu ataupun jenis yang macam ni ada curve-curve ni, dia tahan lebih lama daripada eyes yang bentuk biasa. I tak tahu betul ke tak. Kalau siapa tahu boleh komen kat bawah nanti. And hopefully kan, tahu tak kenapa I suka? Sebab dia ni ketat. I pernah beli sebelum ni yang satu ada penutup tu, dia just macam letak je. Kadang-kadang macam baru-baru ais tu tak keras lagi, dia boleh tumpah tau. Kita tarik biasalah peti ais penuh. This one tak bagus. Sebab apa? Dia macam tupperware. Kita tutup. Tak sabar nak try. Nanti I akan buat, I akan update lah Instagram. Okay, make sure lah follow I punya Instagram. Okay, next apa yang I beli. Sebelum ni I pernah beli tempat untuk hair dryer tu, tapi kita gantung kat dalam bilik kan. But I tak apa suka. Sebab apa? Dia punya gam tu tak kuat. Bila bilik tu macam panas kan kita. Kita kat Malaysia kan, panas kan, tercabut dia punya gam. But this one kali ni kita boleh letak kat bahagian tile. Ini macam dalam bilik air ke apa, kita boleh letak yang bagi gam yang biasanya kuat tu. Yang jenis apa, nampak Lucina. Dia macam biasa juga. Kalau nak install, kita kena cuci lap tile tu, buka dia punya gam, install, terus boleh pakai. So lepas kita dah buka gam kan dia, boleh terus letak macam ni. So kemaslah sikit, tak adalah macam bergulung-gulung. Kalau siapa tengah cari kan letak hair dryer dalam bilik air, beli yang ni je. Okay, next apa yang I beli ni? Else, ini pencuci muka. Biasanya sekarang kalau macam nak travel, I malah nak bawa benda berat. So ini salah satu cara lah kalau kita macam nak cuci muka, sambil tu kita boleh exfoliate. Especially untuk macam I kan, I jenis pakai makeup. And cara dia senang je. Dia tak ada pakai bateri ke apa. And I suka dia punya silikon depan ni lembut. Very cute. Nampak tak bentuk apa, rabbit ni. Kita just letak je kita punya pencuci muka kat sini, letak air sikit and then kita terus scrub. Ini bagus tau. Dia boleh tolong untuk sikit. Dia tak tolong banyak, tapi dia boleh tolong sikit untuk exfoliate kita punya kulit. Benda ni I pernah jumpa kat Shopee, dia jual RM20 je. Kira Eco Shop jual mahal sikit lah. Tapi kebetulan sebab apa I memang nak, so I beli. Lah boleh lah sekali nak spend lebih sikit kan. Okay, next. Berus ni pun I tak pernah jumpa. I suka sebab apa, dia dua dalam satu. Murah, RM2.4 untuk dua. I sekarang kan macam nak plan balik pergi Mr. DIY. Sebab apa, I tengok Mr. DIY banyak ada barang-barang yang best-best kan. Dia macam barang rumah dia best-best. Tapi tak sempat lagi pergi. Lepas ni kita akan buat apa, DIY punya haul pula. Okay, ni bagus. Sebab apa, dia rapat, dia bukan keras sangat. And dia bukan tak nampak macam kembang lah. Macam jamban jadi tu kembang sangat kan. But this one tak. And dia bagus. Boleh lah nak berus-berus apa, dalam sinki ke apa. I beli sebab apa nak berus dalam sinki tu. And okay, kalau siapa tengah cari, beli yang ni je. Next, siapa yang beli? I pun macam tak ingat kenapa I beli benda ni. Ni untuk apa, bunga lotus. Dia lampu sebenarnya. Tapi yang bagus ni kalau macam kita nak letak kat kolam air, kita boleh. Dia boleh apung. Nampak tak? Kat bawah ni dia ada punya kertas yang untuk apungkan dia. And kita boleh buka lampu dia. Nampak tak? Cantik. Dia sebenarnya ada banyak colour. I tak sangka I ambil. I ingat macam I tak ambil. I nampak lah dia ada colour pink, colour purple, colour putih. Mungkin masa I pegang tu I termasuk dalam bakul. And cantik. Nampak tak dia punya bunga kat depan ni, kat belah depan ni berlampu. Kita tutup lampu je. I tengok. Nampak tak? Dia bukan berlampu, dia berlampu kat bawah ni. Kat bawah ni dia berlampu. And kat apa, yang atas-atas ni dia berlampu semua. Cantik. Recommended. Boleh jadi apa, patutnya beli 2-3 kan. Kalau di kolam renang ke. Kolam renang tak payahlah letak. Kalau macam kita beli-beli ikan tu, memang cantik kalau letak. Ini sebenarnya I tak sabar nak buat video ni sebab nak makan ni lah. Ini kan dia ada klasik
apa kacang-kacang dalam ni. Dalam ni I tengok dia macam ada gajus, ada almond, ada apa bunga matahari tu. Kita nak beli yang kat apa 70 tu pun mahal juga. Oh, jomlah kita try. Nak rasa dulu, kadang-kadang dia ni jual yang jenis bukan apa masak punya tu. Ini jenis kacang yang tak masak tau. So dia healthy, dia tak goreng, dia tak bakar. I suka kalau macam setakat dia kunyah-kunyah. I sangat-sangat suka, dia tak ada rasa masin. Dia betul-betul rasa kekacang dia. Lepas ni nak pergi aku shop, dia beli banyak. Kalau pagi-pagi makan dengan oats ke apa. Sekejap, siapa yang beli ni? Cable holder. Oh, cable holder. Tiba-tiba macam terperanjat kan. Ini khas kalau macam kadang-kadang rumah kita kan, kita apa, kita punya cable-cable tu bergulung-gulung. Ini kita bolehlah letak nanti, letak kat dinding. Dia bagi dia punya gum ni kat sini. Nampak? Ni kan lebih kepada macam kabel periuk nasi ke, kabel vacuum ke, kadang macam tergantung. Boleh selitkan nanti kat sini. Kalau nampak lah kat tepi ni kan. Yang bagusnya sebab apa, dia ada yang depan ni, dia akan tolong macam holdkan dia. And yes, I nanti nak cuba. So kalau siapa tengah cari nanti, boleh beli je kat Eco Shop. Bagus, ini untuk organize lah lebih lagi. So itu antara barang-barang baru. And ini I tak pernah try lagi, coklat. Ini Marini coklat almond punya. So kita akan try yang almond ni. Yang ni I try ni dark coklat punya tau. Yeah. Cuma I rasa dia ni dark coklat lebih kepada yang manis punya. I lebih suka lebih kepada yang pahit-pahit gila tu. Itu yang paling-paling I suka. Okay, kacang ni sebiji ke ada almond dalam ni? So that's all barang-barang yang I beli kali ni. Okay lah, kat MITC tu I nampak lah ada banyak barang baru. Tapi ada satu lagi tempat I pergi kat area rumah I ni, memang tak ada barang. So maybe that's why kenapa I kata, kalau siapa yang rasa macam tak ada barang tu, mungkin kena cari tempat yang lebih kepada macam orang tumpu. Tempat tumpuan orang, tempat tumpuan pelancong ke apa kan. Kat situ I rasa banyak. Tapi kalau tempat yang kecil-kecil ni, mungkin barang dia dah kurang. And I hope you all enjoy this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekalian. Until my next video, I love you all. Wah.